Pilihan Raya Kecil PRK P186 Sandakan menyaksikan pertandingan lima penjuru antara calon parti DAP Vivian Wong Shui Yi, calon parti Bersatu Sabah PBS Datuk Linda Sen Taulin dan tiga calon bebas. Untuk laporannya kita bersama Stanley Misun di studio RTM Kota Kinabalu Sabah. Silakan Stanley. Baik, terima kasih Nur Lela, salam sejahtera. Pilihan Raya Kecil PRK P186 Sandakan pada 11 Mei 2019 menyaksikan pertubungan lima penjuru. Calon Pakatan Harapan daripada DAP Vivian Wong Shui Yi akan ditentang calon Parti Bersatu Sabah PBS Datuk Linda Sen Taulin dan tiga calon bebas. Pengumuman calon-calon bertanding dibuat Pegawai Pengurus Pilihan Raya Parlimen Sandakan Haji Muhammad Hamsan Awang Supain pada 10.30 pagi di Pusat Penamaan Calon Dewan Aktiviti SMJK Tionghoa Sandakan selepas tempoh menerima kertas pencalonan ditutup pada 10 pagi. Pertama, Haji Hamzah bin Haji Abdullah, lambang pokok. Yang kedua, Sulaiman bin Abdul Samad, memilih lambang kursi. Dan yang ketiga, Vivian Wong Shui Yi, lambang DAP. Dan yang keempat, Chia Siu Yong, lambang kunci. Dan yang terakhir sekali, Linda Sen Taulin, parti PBS. Terdahulu, calon DAP Vivian Wong Shui Yi menyerahkan borang penamaan calon kira-kira 9.15 minit pagi. Manakala calon PBS Datu Linda Sen Taulin menyerahkan borang pada pukul 9.07 minit pagi. Calon bebas iaitu Chia Siu Yong menggunakan logo kunci, Hamzah Abdullah pokok dan Sulaiman Abdullah Samad kerusi menyerahkan borang dalam tempoh ditetapkan. Semua calon mengemukakan borang pencalonan masing-masing dengan pencadang dan penyokong di Pusat Penamaan sebelum disahkan Pegawai Pengurus PRK Sandakan. Selesai proses penamaan calon, kini bermulalah tempoh rasmi berkempen sehingga 11.59 minit malam 10 Mei 2019. PRK Parlimen Sandakan akan melibatkan 39,856 pengundi biasa, 270 pengundi awal dan 5 tidak hadir luar negara. Sementara itu, calon DAP Vivian Wong yang ditemui RTM selepas pengumuman penamaan calon menyatakan komitmen untuk meneruskan legasi dan usaha mendiang bapanya, Datuk Stephen Wong, untuk menjadikan Sandakan sebagai satu kawasan dinamik sekiranya diberi peluang menjadi ahli Parlimen Sandakan. Menurut Vivian, beliau bertanggungjawab untuk meneruskan legasi perjuangan mendiang bapanya yang terhenti dan tidak dapat dilaksanakan untuk rakyat Sandakan. Walaupun dikatakan masih muda dan baharu dalam politik, namun katanya politik bukan baharu baginya yang sudah terlibat dalam arena itu sejak 2012 menerusi DAP. Fokus saya pada kempen ini adalah untuk meneruskan legasinya, sebab pada 509 tahun lalu orang di Sandakan mereka mengundi mendiang bapa saya sebab dia punya visi, dia punya misi untuk orang Sandakan. Sekarang dia tiba-tiba sudah meninggal kami, tapi dia punya misi-visi belum lagi tercapai semua. Dia sangat hardworking, sangat berusaha untuk mencapai, tetapi dia tidak ada peluang sudah. Sementara itu, calon PBS Datuk Linda Sen Taulin dan tiga calon bebas turut menyatakan pandangan mereka mengenai PRK ini. Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Presiden dulu, Presiden Parti Bersatu Sabah, Yang Berhormat Datuk Seri Panglima Dr. Maximus Ong Kee Lee dan Majlis Tertinggi sudah melantik saya selaku calon pilihan raya kecil di Sandakan. Poin di sini saya mau nyatakan saya tidak bermusuh kepada keluarga mendiang dan tidak menyalahkan mendiang ke apakah kan. Saya sangat menghormati mendiang. Saya kerja di corporate company sekian lama kan, sebab corporate company ialah problem solver. Ada KPI, ada SOP semua tu kan. Ini peluang yang terbaik ya, peluang terbaik untuk rakyat Sandakan. Kerusi Parlimen P186 Sandakan kosong selepas mendiang Datuk Stephen Wong meninggal dunia akibat serangan jantung pada 28 Mac lepas.
Sementara itu, dalam sidang media selepas pengumuman calon PRK Sandakan, Presiden Warisan yang juga Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiq Haji Abdal menyatakan calon DAP Vivian Wong Shee Yee, 30 tahun, mendapat sokongan padu 5 parti di bawah kerajaan pemerintah. Vivian merupakan tokoh muda yang akan meneruskan perjuangan bapa beliau mendiang Datuk Stephen Wong sebagai ahli Parlimen Sandakan. DAP juga disokong oleh 5 buah parti. Parti yang menyokong DAP, Parti Kerajaan, Warisan, APCO, PKR, Amanah Bersatu yang memberi sokongan padu kepada calon Vivian DAP. Datuk Seri Muhammad Syafiq juga yakin Vivian mampu meraih sokongan rakyat khususnya para pengundi di Parlimen Sandakan berdasarkan pengalamannya bekerja dan turun padang bertemu rakyat dalam pelbagai acara yang dihadiri bersama-sama mendiang bapanya. Terdahulu Datuk Seri Muhammad Syafiq bersama-sama Setiausaha Agong DAP, Lim Guan Eng dan pemimpin parti seperti APCO, PKR dan Bersatu berarak mengiringi Vivian ke pusat penamaan calon sebagai tanda sokongan semua parti. Dalam perkembangan berkaitan suasana sepanjang proses penamaan calon di Dewan Aktiviti Sekolah Menengah Jenis Kebangsaan Tionghoa dalam keadaan terkawal dan berjalan lancar. Hujan renyai-renyai yang turun sejak pagi tadi tidak menghalang lebih 1,000 penyokong parti-parti bertanding dan calon bebas untuk terus berhimpun dan berarak ke lokasi penamaan bersama calon masing-masing sebagai tanda sokongan. Sepanjang proses penamaan berlangsung, tiada sebarang provokasi berlaku sehingga menimbulkan kekacauan. Sebaliknya, perbezaan parti bukan penghalang untuk para penyokong saling menghormati dan mengikut peraturan yang ditetapkan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR. Para penyokong ditempatkan di kemah masing-masing yang disediakan SPR dan dikawal pasukan keselamatan. Amat gembira dan amat bermaknalah dan juga keadaan yang walaupun berlainan parti tapi dalam suasana yang mesra. Memang baguslah begitu. Kita sapa bersama, Pak. Kalau tidak sama satu kumpulan pun kita boleh kerja sama semua orang pun boleh bebas. Walaupun hujan, tetapi kami redah saja hujan itu dengan penuh semangat bersama-sama daripada seluruh parti-parti. Sementara itu, Polis Diraja Malaysia turut melaksanakan peranan memastikan keadaan terkawal dan tahap keselamatan terjamin. Anggota polis ditempatkan di lokasi-lokasi strategik untuk memudahkan kawalan dan pemantauan serta aliran trafik. PRK Sandakan merupakan ke-8 selepas pilihan raya umum ke-14 dan buat pertama kalinya diadakan di Sabah. Banyak orang ramai mula membanjiri Padang Bandar Semporna untuk menyaksikan malam kemuncak Regata Lepa Jubli Perak 2019. Perkembangan lanjut kita terus sahaja bersama wartawan Sharifa Monazra Sarif. Baik, terima kasih rakan penyampai Stanley. Seperti yang anda sedang saksikan ketika ini, orang ramai mula membanjiri Padang Bandar Daerah Semporna ini untuk menyaksikan malam penangguhan. Dan seperti yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiq bin Haji Abdal, yang mana Regata Lepa Jubli Perak 2019 ini merupakan khazanah negeri Sabah yang perlu di pelihara ya. Dan untuk itu bersama dengan saya seorang tetamu yang cukup istimewa, yaitu yang berbahagia Datuk Sadilah Haji Abdullah, Presiden Majlis Hal Ehwal Anak Negeri Sabah, merangkap pengerusi bersama ikon bajau Regata Lepa yang segak bergaya. Baik Datuk, secara keseluruhannya Datuk, bagaimana Datuk melihat Regata Lepa ini, satu acara yang dapat memelihara warisan bangsa khususnya masyarakat bajau di daerah Semporna ini? Terima kasih. Regata Lepa adalah merupakan satu perayaan yang diraikan setiap tahun semenjak 25 tahun yang lepas. Dan Regata Lepa Jubli Perak kali ini adalah merupakan agenda ataupun usaha untuk membawa semula masyarakat Bajau ini menoleh kembali tentang peradaban mereka yang telah alami sebagai sekumpulan masyarakat yang pernah mengalami ataupun mempraktikkan peradaban masyarakat maritim itu.
Pada asasnya perayaan ini cuba membawa semula masyarakat itu menoleh kembali tentang khazanah, warisan dan juga adat atau budaya yang suatu masa dahulu pernah mereka alami, di mana dalam pengalaman itu mereka adalah sekumpulan masyarakat yang mempunyai daya upaya untuk mengatur kesejahteraan, kemakmuran dan juga keharmonian mereka sebagai sebuah masyarakat yang pernah mempunyai peradaban yang tinggi di Nusantara ini. Pada tahun ini juga dan seperti 4 tahun yang lepas, kita juga telah mengadakan satu lagi agenda yang kita panggil International Conference on Bajau sama Maritime Affairs Civilization yang cuba menyungkil semula tentang adanya amalan-amalan dalam masyarakat itu yang perlu dikembalikan untuk membawa mereka semula jauh ke hadapan dari segi mewujudkan keupayaan mereka sebagai sebuah masyarakat yang mempunyai keupayaan tinggi dan boleh meletakkan diri mereka sebagai sebuah masyarakat dalam pembangunan negara bangsa kita pada hari ini. Okay. Yeah. Itu dia. Baik. Terima kasih Datuk kerana sudi bersama dengan kami. Itu dia saudara, kita bersama dengan ikon Bajau Regatta Lepa. Jadi orang ramai jangan lupa datang ramai-ramai memeriahkan acara kemuncak pada malam ini. Sebelum kembali ke studio, Igal-Igal pembuka bicara Sambulayang Lambang Budaya sempurna meriah pelbagai acara Regatta Lepa Warisan Budaya. Baik, terima kasih Munajra. Laporan itu tadi mengakhiri berita dari Sabah petang ini. Kembali kepada Norlela di Angkasa Puri. Silakan Norlela. Pak Stanley, terima kasih.